Triknya itu ganti ke si Super Alloy ya. Triknya itu ganti ke si Super Alloy ya. Ganti ke Super Alloy, terus kemudian kita gaskan lagi ya, pencet-pencet Super Alloy ini. Orang-orang pada dapat nih Super Alloy ini, kampret nih. Ini pasti kita keduluan tuh, keduluan itu, keduluan nih. Dia udah dapat duluan. Oke, di Ostenjanya Wismillah, ini multi ketujuh ya. Multi ketujuh di section yang kedua ya. Ini harusnya kuning-kuning ya, kita coba lihat kuning. Pak lalu. Oke, nice Wismillah. Awakening Stone IK. Ini ada tulisan Awakening, ada tulisan Awakening, cuma juga kita Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di tokowending.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya jadi di video kali ini cuy, kita bakal coba ya untuk ya untuk menggacha Alloy, tapi ini bukan di akun gue cuy, karena kalian tahu sendirilah kalau akun gue ini nggak gacha ya. Gue ini udah dari pagi itu isinya dalam huruf garam semua cuy ya, dan ada ya ada beberapa yang bang gachain dong bang akun gue, bang gachain bang akun gue. Gue sebenarnya bukan gak mau gacain cuy, cuman gue takut tergarami gitu cuy, takut tergarami. Dan ya ini gue cobalah satu akun ya, satu akun untuk gacha ya. Dia bakalan ambil Alloy awaketnya level 1 ya, Alloy awaketnya level 1 ya kayaknya, tapi berkeep check dia cuy ya. Kita gaskan saja ya cuy, kita gaskan saja ya, kita coba saja cuy. Mudah-mudahan sih di sini hoki ya, mudah-mudahan hoki, karena kemarin gue udah buang 700 tiket ya, udah buang 700 tiket ya, tapi itu untuk di akun gue cuy. Dan ini di akunnya Bang Chandra ya, Bang Chandra dari server Intuit F15 yang WDM bosku ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan awakening stone-nya si Alloy ya, bisa mendapatkan awakening stone-nya. Kalau gue nggak tahu dia udah gacha SS server sebelumnya dan dapat atau enggak gitu ya, tapi kayaknya kalau di tangan gue sih bang, di tangan gue sih gak pernah hoki bang, serius bang, gak pernah hoki bang, tidak pernah hoki ya. Oke langsung aja kita coba ya, multi yang pertama di video kali ini cuy, apa kita langsung dapat Super Alloy Dark Sign ya. Bismillah ya, bismillah cuy ya. Tidak apa gue ini, aduh sedih cuy kalau diobrolin mah cuy, sedih kalau diobrolin mah, sedih ya kalau diobrolin mah cuy. Kita lihat ya, ini langsung purple, tidak mungkin langsung kuning ya, tidak mungkin langsung kuning ya. Satu kali multi cuy, anjay dapat 5 cuy, dapat 5 fragmennya, gila banget, paling tinggi ya kemungkinan untuk mendapatkan fragmennya paling tinggi. Oke, dan aduh, oh dia epostunya cuma ada satu ya, jadi gue tidak memiliki beban tadi gacha di sini cuy, tidak memiliki beban di sini cuy. Langsung aja kita coba mulai multi yang kedua di video kali ini ya, apakah gue bakal mendapatkan Alloy Super. Kita coba lihat IK, kita coba lihat ya di 80 pertama apakah dapat awakening stone atau enggak. Mudah-mudahan enggak dapat lah ya, mudah-mudahan enggak dapat awakening Alloy lah di 60 lah ya. Buset nih, bagus banget dapatnya 5 terus cuy, dapatnya 5 terus, bagus nih. Oke, okay, ini multi yang ketiga, kita coba lihat multi yang ketiga ya. Multi yang ketiga pakai jak kuning di sini. Apakah kuning di sini cuy? Masih purple teman-teman. Masih purple PA purple ya, purple cuy. Oke. Okay. Ya, apa-apa. Multi yang keempat kita coba lihat. Kita coba, gue pengen lihat ya. 80 tiket pertama apakah bisa mendapatkan awakening stone atau enggak ya, kalau di akun orang ya. Kalau di akun orang, biasanya kalau di akun gue dapetnya busuk. Oke, ini 5 multi yang pertama ya, 5 multi cuy, langsung gaskan. Oke, kuning, dan ini dia ya, kuning pertama di video kali ini, apakah kita bakal mendapatkan awakening stone atau Alloy-nya ya. Boom. Epostun, beruntung kamu Bang Chandra ya, dapat epostun cuy, dapat epostun. Dapat epostun ya. Oke, kita ambil dulu. Nice ya. Epostunya sudah 3 ya. Epostunya sudah 3, kurang 1 ya. Kurang 1 epostun, berarti kurang 1 epostun lah.
Ini bukannya udah 50 ini. Oh, 120 ya. 120. Berarti harus dapat awakening stone cuy di selanjutnya ya. Harus dapat awakening stone di selanjutnya. Coba lihat. Dia metalnya ada juga. Gila banget. Wah, parah. Metalnya juga ada ya. Oke, mantap sih cuy. Oke, langsung aja kita gaskan lagi ya. Langsung kita gaskan lagi cuy. Ini yang keenam ya. Multi yang keenam di video kali ini. Langsung ostenjani pala lu botak. Oke, pasti bakal ada kuning-kuning lagi. Pasti bakal ada kuning-kuning lagi. Nah, betul ya. Everyone staring at my body. Oke, ini super alloy dark side. Kalau ada body-body tulisannya super alloy dark side. Mantap banget super alloy. Oke, super alloynya udah dapet ya. Karakternya udah dapet. Berarti tinggal awakening stone ya. Berarti 60 ini 70 ya. Ini 70 ya. 70 BT ya. Coba lihat 70 BT ya. Gak mungkin ya. Kita berarti reset lagi dari 2 ya. Reset lagi dari 2 cuy. Ini 2 ya. Multi yang kedua. Anggap saja ini multi yang kedua ya. Anggap multi yang kedua. Nanti pas multi ke 6 ke 7 ya, kita bakal melakukan trik ya. Ostenjane kita coba lihat. Boom. Apakah bakal dapat? Masih belum. Ya ini multi yang ketiga. Yang ketiga atau yang keempat nih. Yang ketiga atau yang keempat ini kita coba lihat saja ya. Kita coba lihat saja pergaraman dunia. Masih belum juga cuy. Masih belum juga. Sabar bang. Ini gua harus dapetin awakening stone ya biar hoki cuy. Awakening. Oke. Awakening. Oke, di sini dapat meteor dan Ostenjani langsung kita pukul saja dengan kepala botak. Cuak. Botak. Oke, masih purple. Sabar dulu. Masih purple. Lihat orang-orang tiketnya pada banyak ya. Tiket orang-orang itu pada banyak tuh. Black tiketnya itu pada banyak. Sedangkan gue cuma punya 60 black tiket ya. Beli semua yang ada di mall 30 jadi 90-an ya. Gila tuh. Arah banget. Oke, masih purple ya, udah 100 tiket ya. Sudah 100 tiket kayaknya. Kayaknya sih sudah 100 tiket ya. Kalau gue nggak salah ingat ya, kita coba lihat dulu ya. Kalau gue nggak 110 cuy, 110 tiket ya. 110 tiket. Oke. Dan ini dia ya di 120 kita bakalan coba cuy. Kita bakalan coba ya. Kita bakal coba ya. Triknya itu ganti ke si super alloy ya. Ganti ke super alloy. Terus kemudian kita gaskan lagi ya. Pencet super alloy ini. Orang-orang pada dapat nih super alloy ini. Kampret nih. Ini pasti kita keduluan tuh. Keduluan nih. Dia udah dapat duluan. Oke, di Ostenjane Wismillah. Ini multi ketujuh ya. Multi ketujuh di section yang kedua ya. Ini harusnya kuning-kuning ya. Kita coba lihat. Kuning. Pala lu. Oke, nice. Wismillah. Awakening stone. Ike. Ini ada tulisan awakening. Ada tulisan awakening. Cuma gue kata. Gimana Lord Chandra ya. Itulah triknya. Udah gue bilang. Kalau di akun orang mah pasti gue hoki anjay. Pasti gue hoki cuy. Kalau di akun orang. Lihat ya. Nah pas 100 pas ya. 4 epostune 1 awakening stone di 120 cuy. Gila banget nih. Pas banget cuy. Ah bingung gue kalau di akun orang begini. Pas banget cuy. Gila banget. Seriusan pas banget ini mah cuy. Wah, memang trik gue berhasil, cuy. Trik gue berhasil cuma di akun orang. Aduh, di akun gue nih pasti ampas begini, gaca, cuy. Niat hati mau jadiin tumbal malah jadi hoki. Aduh, blok. Sedih gue kalau diobrolin, cuy. Sedih kalau diobrolin ya. Udah tahu triknya cuy. Anjay, trik gue berhasil. Cuman apa yang dikata cuy. Cuman apa yang dirasa teman-teman.
Gila banget, gila banget, gila banget. Aduh, ini 120 ya, 120 BST. Langsung dapat 4 epostun. 4 epostun dapat dan juga 1 awakening stun. Bener-bener nih terhoki di abad ini cuy. Bener-bener paling hoki deh ini. Langsung buil Bang Chandra, langsung buil aja ini masih super alloy dark side-nya. Parah cuy, hoki banget cuy. Oke, 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 tingkat dewa. Andai di akun gue nanti seperti ini teman-teman. Andai di akun gue seperti ini ya. Kita coba lihat saja nanti di akun gue apakah seperti ini atau tidak ya teman-teman. Tapi gue gak bakalan gacha dulu ya. Gue lihat dulu pergaraman duniawi ya, apakah garamnya ini maksimal atau tidak ya. Anjay, sedih kalau begini cuy. Ini coba gue pengen lihat dulu di sini. Bagus-bagus gak? Equipnya, equipnya wah udah ada DK cuy. Sudah ada DK, dia di Drap Knight ya. Sudah ada DK di Drap Knight. Oke, mantap ya. Untuk videonya aku cukupin dulu sampai sini. Thanks for watching and enjoy video. Ciao, salam ampas.